prasarana juga terus kita benahi, diantaranya adalah membuka 5 pintu masuk menuju Mandalika. Kemudian dari 5 pintu nanti akan kita siapkan adalah shuttle bus menuju Mandalika. Di Mandalika sendiri saat ini juga melakukan pembenahan. Pembenahan diantaranya adalah di pedok, kemudian di pit building, kemudian di sirkuitnya sendiri, termasuk juga akan disiapkan untuk penonton adalah grandstand yang kapasitasnya kita siapkan 50.000.